Baik, di Sabah, beberapa langkah persiapan telah diambil bagi memastikan program imunisasi COVID-19 berjaya. Dan untuk mengikuti perkembangannya, terus saja kita bersama dengan Inisia Daulus langsung dari Kota Kinabalu. Inisia. Redwin, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan negeri telah mengambil langkah persiapan yang diperlukan untuk memastikan program imunisasi COVID-19 berjaya. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor berkata sebanyak 195 pusat vaksin diwujudkan di Sabah termasuk 93 di bawah Kementerian Kesihatan. Jelas Dato' Haji Ji, pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 telah diwujudkan di bawah Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Sri Safar Untong. Di peringkat daerah dan akar umbi pula, pegawai daerah dan pemimpin masyarakat masing-masing akan memain peranan melaksanakan program tersebut. Langkah-langkah juga telah diambil untuk menyebarkan maklumat dalam pelbagai bahasa etnik mengenai program imunisasi ke akar umbi melalui Jabatan Penerangan. Beliau menyatakan demikian ketika mesyuarat persidangan video bersama Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Hairi Jamaluddin di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, PPNS Kota Kinabalu. Beliau juga bersetuju dengan Khairi mengenai perlunya unit bergerak di kawasan yang jauh bagi memudahkan pelaksanaan imunisasi berkenaan. Dato' Haji Ji menasihatkan rakyat negeri ini untuk mendaftar bagi mempermudah program vaksinasi dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pendaftaran mendapatkan vaksin boleh dilakukan melalui aplikasi MySejahtera atau laman www.vaksincovid.gov.my. Sementara itu, penjelasan dan penerangan secara berterusan mengenai kepentingan dan keperluan imunisasi COVID-19 perlu dilakukan bagi memberi kefahaman tepat kepada rakyat. Langkah itu juga penting bagi memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya di kawasan luar bandar yang masih kurang faham mengenai kepentingan suntikan tersebut. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Syahelmi Yahya berkata ia sekaligus menangkis maklumat-maklumat tidak tepat mengenai suntikan vaksin itu yang tular di media sosial sehingga menimbulkan keraguan dalam kalangan masyarakat walaupun penghasilannya jelas dilakukan secara klinikal dan ujian makmal. Kita pemimpin masyarakat dan penjawat-penjawat awam yang bertugas untuk sama-sama kita terangkan, beri kesedaran kepada rakyat kita khususnya yang berada di luar bandar untuk faham jelas tentang keperluan untuk kita mendapat imunisasi vaksin COVID-19 ini. Beliau ditemui pemerintah selepas menyaksikan ketibaan kumpulan pertama vaksin Pfizer-BioNTech sebanyak 16,380 dos untuk rakyat Sabah di Terminal 2 Lapangan Terbang, Kota Kinabalu. Ketibaan kumpulan pertama vaksin ini turut disambut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Safar Untong dan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi. Dalam pada itu, rakyat Sabah menyedari kepentingan menerima vaksin bagi memutuskan penularan pandemik COVID-19 di negara ini. Sehubungan itu, program imunisasi COVID-19 kebangsaan amat penting dilaksanakan dan harus disokong seluruh rakyat. Orang ramai yang ditemui RTM di Ibu Negeri mengalung-alungkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pelancaran vaksinasi COVID-19 peringkat negeri akan disempurnakan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor, 4 Mac depan. Ini merupakan satu langkah yang baiklah daripada pihak kerajaan untuk membendung gejala COVID-19. Dan bagi saya, personally, daripada saya sendiri seorang peniaga, sebab kami kan selalu terdedah dengan keadaan customer yang selalu datang di kedai, semoga dapat melindungi kami daripada terkena COVID-19 lah. Kalau saya memang bersedialah untuk mendapatkan vaksin itu sebab kalau kita lihat vaksin ini menjadi salah satu protection kan untuk kita, apatah lagi kalau yang kita sentiasa berada di luar, bekerja, dan ini satu protection yang baiklah selain daripada kita mengamalkan SOP. Kita telah mengalami tempoh PKP selama setahun bermula daripada awal tahun 2020 dan ini sampailah masanya sama-sama kita berusaha menyokong kerjaan, membantu untuk meringankan beban
rakyat dan juga kerajaan dengan menyokong penuh usaha kerajaan ini. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, pelaksanaannya sebagai alternatif pembelajaran norma baru dalam usaha mengekang penularan pandemik COVID-19, menyedari kekangan yang dihadapi pelajar di pedalaman Sabah dalam mengikuti PDPR, Shell Malaysia tampil dengan sudut komuniti pelajar di dua stesen minyak miliknya di daerah Kota Marudu. Ikuti kupasannya bersama wartawan Sarifah Munazra Sarif. Sudut komuniti pelajar ini yang mula beroperasi bulan lalu dilengkapi dua set komputer, alat pencetak dan beberapa kemudahan lain termasuk kerusi dan meja serta talian internet percuma. Program sosial korporat yang dijayakan oleh pengusaha-pengusaha stesen minyak ini dibuka setiap hari bermula 10 pagi hingga 3 petang. Kami perhatikan semasa pembelajaran PDPR kini, ramai pelajar melalui kesusahan kerana kekangan teknologi. Dari situlah tercetusnya idea untuk menyediakan tempat dan peralatan seperti Wi-Fi percuma, printer, kertas, kerusi dan meja. Semuanya kami sediakan dengan SOP yang selamat. Para pelajar turut gembira kerana kemudahan yang disediakan ini memudahkan mereka menyiapkan kerja sekolah. Bila datang sini, kami dapat buat kerja online dengan tenang. Dan di sini dia memudahkan, boleh minta print kertas kerja, jadi memudahkanlah. Kebanyakan saya punya kerja rumah ni dia kebanyakan banyak memprint, jadi di perumahan saya tidak print langsung, ya tidak internet. Jadi banyak saya dapat print, saya punya kerja rumah lah. Saya banyak dapat kerja rumah. Jadi kadang-kadang lain saya di kampung tidak beberapa bagus, di sini semua lancar. Selain mematuhi prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan kerajaan, sudut komuniti pelajar ini turut dipantau kaki tangan bertugas demi keselamatan pelajar. Di pusat ini kami jalankan mengikut SOP yang sangat ketat sebab penubuhan pusat ini pun adalah atas panduan daripada pihak berkuasa tempatan, KKM dan juga pihak polis. Sebelum sesi bermula, pihak stesen akan memberikan taklimat keselamatan kepada pelajar-pelajar sekiranya berlaku kecemasan. Kemudahan ini juga memberi manfaat kepada pelajar institusi pengajian tinggi. Talian tu terputus-putus. Masalah ini saya menghadapi sejak dua semester saya menjalani pembelajaran atas talian. Jadi masa sudut komuniti pelajar ini walaupun sederhana tapi dia menjawab semua permasalahan. Pastinya perkhidmatan percuma ini amat bermakna dan akan menjadi kenangan terindah buat pelajar di sini sebelum sesi persekolahan dibuka semula secara berperingkat bermula bulan depan. Walaupun sudut komuniti pelajar ini kelihatan kecil dan sederhana, namun inisiatif ini bukan sahaja dapat membantu pelajar yang menghadapi masalah talian internet ketika proses pembelajaran dan pengajaran di rumah. Malah ia juga dilihat sekaligus menyokong usaha kerajaan untuk memastikan tidak ada pelajar yang terpinggir. Sarifah Munazah Sarif, Berita RTM. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Utamakan keselamatan dan kesihatan di mana saja anda berada. Kerap basuh tangan, dengan itu kembali bersama Redwin. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Nisia Daulus untuk perkembangan dari negeri Sabah itu tadi. Program imunisasi